Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Ali Arif di sini, dan apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan makin lanjut rezekinya. Dan oke, sesuai judul kali ini aku mau repaint lah ya, repaint pakai cat Sapporo teman-teman. Oke, kalian jangan lupa like, comment, subscribe. Dan langsung aja kita lihat kondisinya si underbondku yang sebelumnya. Nah, oke, untuk kondisinya itu seperti ini. Dia tuh sebelumnya ada di repaint sama owner sebelumnya dan jelek banget. Jadi ya sekalian lah, ini kita repaint aja ya, karena jelek banget ini itemnya kayak gini. Terus ini udah ngelupas-ngelupas, dia tuh nggak rata banget untuk mencetnya teman-teman. Ini yang sebelah kiri, ini kemarin udah dipotong. Nanti yang sebelah kanan seperti ini, ya ini udah agak jelek kayak ini, emang jelek sih ya, jadinya kayak belang-belang gitu, nggak rata. Nanti diamplas, terus ya udah kita warnain aja. Ini juga kayaknya deh, kita warnain. Ntar ini dilepas dulu kayaknya, ini dilepas seperti itu ya teman-teman. Untuk catnya aku pakai apa? Ini dia. Kali ini aku nggak pakai Sapporo teman-teman. Sebelumnya aku pernah pakai Samurai, Diton nggak pernah, Sapporo belum pernah. Jadi aku bakal pakai Sapporo lah ya. Ini primer grey-nya kode B12. Terus ini iridium silver, kodenya M77. Harusnya iridium silver lah ya, tapi nggak tahu, ntar lihat aja. Ini clear glossy-nya, karena dipakai di bagian kaki-kaki tentunya agak riskan untuk disentuh-sentuh ya, jadi pakai ini aja biar pakai clear biar lebih aman lah ya, seperti itu. Ini kunci L-nya, ini aku pakai amplas, nggak pakai remover, coba pakai amplas sampai 800, ini 2000 sama 1000, seperti itu aja. Oke, jadi ini kita mau lepas dulu mumpung matahari udah muncul teman-teman. Jadi ya oke lah ya, lepas-lepas dulu pakai kunci yang ini deh kayaknya. Nah ya, ini juga kita lepas-lepasin semuanya. Oke, mantap, langsung aja kita lepas. Tahu dari sananya sih ini kayak gini, jadi ya dia nggak bisa nyeklek dengan baik. Oke, itu aja. Mungkin kita mau ya amplas dulu, pakai amplas 800 ya biar kasar, biar hilang dulu ini lapisan yang bawaannya. Terus sambil ditutup-tutupin sama lakban kertas. Oke, kita rapabel dulu aja lakbannya biar kita sambil tutupin aja. Kita coba dulu untuk primer grey-nya di sini ya. Jadi karena ya nggak ada cantolan-cantolan dan ada jemuran, jadi ya udahlah kita taruh sini aja, nggak apa-apa lah, kita sabar walau-walau gitu. Oke, kayak gitu, ntar aku cari cantolan dulu lah biar enak. Mantap teman-teman. Jadi karena aku tidak punya terlalu banyak tiang lah dan ada jemuran, jadi ya aku repaintnya tadi di depan situ, akhirnya kayak di sini. Dan ini dia, nah kayak gini warnanya lah ya untuk primer grey. Ini yang bucket risernya, dan ada satu lagi yang di sana. Itu agak mencar lah ya, tapi biar kena panas matahari. Itu masih belum, ntar aku turunin aja biar kena panas matahari, biar keringnya tuh maksimal gitu teman-teman. Ini untuk lapisan pertama ya, tipis-tipis aja tadi. Oke, ini udah lapisan ini yang pertama, yang baliknya seperti itu aja. Oke, mantap teman-teman. Jadi ini habis aku tinggal tadi ya, ini masih lapisan yang pertama tadi habis primer. Ini udah ya kelihatan lah ya untuk silver iridiumnya. Ini masih lapisan tipis-tipis buat yang pertama. Ini lah ya.
Alright. Sip, nunggu mataharinya. Oke, mantap. Prakarya ini. Oke, ini udah semua teman-teman untuk si iridiumnya. Nah, ini tinggal ya kita lap-lapin dulu sebelum naik ke clear. Harus dilap-lap dulu biar oke lah ya. Biar kedalamnya bersih gitu. Nah, ini dia warnanya tuh. Ada yang halus, ada yang grenjel-grenjel, tapi nggak apa-apa. Oke lah. Ini mau lap-lap dulu sebelum kita clear. Oke. Tuh, kok ada clear-nya ini. Sapporo C281. Oke, kita clear dulu. Jadi untuk ini udah di repair ini warnanya teman-teman. Nah, udah jadi teman-teman, kayak gini lah ya, dari jauh seperti ini, kayak gini lah ya. Oke, yang sebelah kanan seperti ini. Jadi kemarin setelah repair langsung aku coba dulu ya, ini masih aman lah ya, terpantau. Ini emang udah gini gara-gara ininya rusak tombolnya, jadi nggak bisa dia. Ininya dari sebelumnya emang udah patah. Ya kurang gitu. Ini dia patahnya. Ini dia kayak gitu. Aku juga heran kenapa patah dari sebelumnya itu. Mungkin pas dia repaint masanya nggak pas, jadinya kayak gini. Dia patah gitu. Jadi yang kemarin dicat ini sih. Nih kayak gitu sih temen. Ini udah keinjek-injek. Itu sih kalau kotor pasti kelihatan lah. Nah, sebelah kiri ya, ini juga akhirnya aku cat. Ini aman, kemarin ditutup sama selotip kertas. Kalian tinggal dikasih pelumas saja di sini ya, biar enak. Kalau yang itu pasti emang bakal kekopek-kopek sih, sama yang di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi ya untuk hasilnya seperti ini aja. Ini masih pecah-pecah karena kemarin ya asal aja sih, nggak pakai remover. Kalau pakai remover mungkin lebih rata lah ya, tapi overall is okay. Ntar kalau mau ganti warna baru di remover. Seperti itu sih, mantap lah ya, mantap teman-teman. Itu aja untuk video repaint underbone dan juga riser dari GSXS150 ini, yang makan waktu hampir seharian karena ya nunggu catnya ya, berapa lapis itu cukup lama teman-teman. Jadi ya emang agak PR sih disitunya, dan mungkin bakal aku ganti ini tempat minyak remnya ini ya. Ini nekuk banget sih ya, atau enggak dihadapin sini seharusnya, tapi ya udah lihat aja nanti bakal gimana, karena ini banyak banget airnya, nggak bakal, minyaknya nggak bakal turun sih gitu teman-teman. Oke, mantap. Warnanya emang kurang silver sih kalau ini, nggak terlalu silver sih kalau kelihatan di mata, iridium silver itu. Tuh, cuma agak ada warna-warna mantul-mantulnya gitulah dia. Jadi ngikutin warna yang di depannya, bukan silver pure gitu, enggak. Oke, itu aja. Terima kasih buat kalian nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video GSXS150 ini selanjutnya. Mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk link pembeliannya aku kasih di deskripsi. Yoi.